Tiket masuk di tengah tuh guys. Kedua mempelai yang sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah di mata Tuhan dan negara. Karena masih muda ya. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
memberi nafkah kepada anak dan istri dengan nafkah yang halal. Ikhtiar semaksimal mungkin. Seorang suami bekerja, seorang suami mencari rezeki, seorang istri di rumah mendoakan suaminya yang sedang berusaha. Begitu pula kewajiban seorang istri, dia wajib berbakti kepada suami. Maka dia pun harus bisa menjaga apa yang menjadi kewajibannya dia sebagai seorang istri. Insya Allah. Menghampiri ibu kandungnya masing-masing. Menghampiri, kemudian duduk dengan ibunya, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang harus kita muliakan di dunia ini pertama kali adalah ibu, ibu-ibu, apapun sebutan. Ibu, mama, mama bumi dan apapun itu. Pegang tangan ibu. Ibu, 9 bulan bukanlah hal yang mudah kalau menganjurkan. Demi Allah, halalkan setiap darah yang meneteskan engkau melahirkan kami. Halalkan setiap sel susu yang kami hirup saat engkau menyusui kami. Anakmu yang kau rawat sejak kecil hari ini telah tumbuh dewasa. Ketika ini ponakan aku dari puncak Bogor guys, kita dia masih malu, dia seumuran Agnes tuh, dia juga nggak ikut. Jadi kita lagi ada nikahannya, nikahnya siapa ya dek? Kahani sama Kak Abi. Mudah-mudahan Kak Abi dan Abi bisa sama lah ya. Abi ya Allah, amin. Ikutin. Silakan berdiri. Kita foto bersama dulu ya, untuk keluarga inti saja. Keluarga ini saja. Dari keluarga Mas Abi dulu boleh? Keluarga Mas Abi, kakaknya, adiknya silakan. Keluarga yang dulu.